Masuk skor Gerindra, saya kan dari PDI Perjuangan. Enggak masuk koalisi ya Mas ya? Enggak masuk koalisi. Ya makanya lihat nanti dulu, siapa tahu nanti bersama-sama atau apa. Malu malu. Saya politik ya Mas. Anu yang kemarin itu kan Bapak Presiden sudah berpesan bahwa kemarin Gerindra statement kalau sudah mengerucut tiga nama cawapres Oh, bagus, termasuk bagus, bagus. Pak Caimin, Pak Erik dan Mas Gibran sendiri. Kok aku? Iya, Pak Erlangga. Mas Gibran. Mas Gibran, Pak Uwaji bilang. Salah kali ya, masa aku. Enggak lah. Lagi mana, Mas? Lagi mana? Ya, kurang ngerti berita nih kok. Saya tapi baca melihat berita. Masuk dalam radar tiga besar calon cawapres. Wakil presidennya kan cuma satu, ya. Tiga besar ya. Masuk skor Gerindra, saya kan dari PDI Perjuangan. Enggak masuk koalisi ya Mas ya? Enggak masuk koalisi. Ya makanya lihat nanti dulu, siapa tahu nanti bersama-sama atau apa. Tunggu kejutan kemarin yang di statement Pak Erlangga. Kayaknya udah enggak ada kejutan sih. Udah jelas semua. Hilal kan kelihatan. Hah? Keputusan MK aja. Kejutannya. Ya ditunggu aja lah ya. Kemarin kan Pak Muazzin juga not salah satunya Gibran meskipun masih terkendala umur. Oh Pak Sekjen toh. Iya. Gitu ya. Nanti kan tinggal nunggu. Mungkin kejutannya ya itu MK. Enggak tahu. Siapa tahu kejutannya Aldi Taher. Ini aku kejutannya aku kan orang mengejutkan. Ya. Sudah digadang-gadang. Sudah digadang-gadang jadi tidak mengejutkan. Wis lah intine itulah ya, jomblo bahas kuwi terus. Ora bosen toh nulis berita ngono terus. Hah? Bahas IKN dulu. Ya kan bukan ranah saya. Enggak pengen ngajak teman-teman luar Solo ke IKN. Buat teman juga sing mangkat sing Kalimantan. Kak, aku irung tahu kok. Ya.